Game Back to the Roots ada update terbaru guys. Tambahan 7 animasi baru. Tambahan 121 image baru. Lanjut, Gatotnya masih mengejar Harley teman-teman. Tapi Harley berhasil kabur lagi nih. Dan Angela nge-backup Gatot, tapi malah Angelanya mati di tangan Harley. Harley-nya membunuh Gatot. Gila. Hilda-nya yang dapat last hit-nya guys. Kukira Harley-nya double kill dong. Eh, taunya. Dan Harley pun akhirnya metong di tangannya si Hellcat teman-teman. Tapi Hilda masih sembunyi di semak-semak. Dan Hellcat nggak jadi ambil buff biru, malah ke area top lane untuk membersihkan minion teman-teman. Wah, porak-poranda nih setelah kematian Angela dan Gatot yang Harley dan Hilda-nya mendominasi guys. Kayaknya mid lane bakal terjadi perang besar nih. Dan Johnson menabrak turret-nya guys. Dan turret-nya mid lane berhasil hancur nih. Dan Gatot mengeluarkan ultimate-nya lagi tapi nggak kena siapapun teman-teman. Tapi membantu Hellcat yang sedang menyerang si Hilda dan Eudora dapat kill-nya guys. Dan Harley baru hidup dan langsung menuju ke buff teman-teman. Sedangkan Gatot memberi sinyal untuk mengalahkan Lord-nya guys. Dan Hellcat dengan cepat bersama Hanabi langsung menuju Lord teman-teman. Dan Eudora yang bersembunyi di semak-semak untuk mengawasi pergerakan musuh. Dan Lord berhasil dapatin oleh Hellcat-nya guys. Dan Hellcat-nya masih menunggu Lord datang sambil untuk mengambil buff merah lagi guys. Dan Johnson masih berkeliling dengan mode mobilnya nih. Dan Harley langsung masuk ke dalam Johnson teman-teman. Dan Harley langsung melompat ketika melihat ada Hanabi guys. Tapi ultimate Harley langsung mengkill Hanabinya. Gila. Fast hand sekali ya Harley ya. Dari naik Johnson langsung Angela juga ngekill Melissa teman-teman dengan bantuan Hellcat. Hellcat itu langsung membunuh si Hilda-nya nih bersama Lord. Dari belakang ada